Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Lester, mudah-mudahan kalian berada selamat. Jumpa kembali bersama Bang Min di channel YouTube April Lester. Update-update seputar Lester, khusus bagi kalian semua para sahabat Lester lovers. Bagi kalian semua yang bersama bergabung serta menonton channel ini, jangan bimbang, ragu, serta bingung. Langsung saja berikan dukungan kalian dengan cara like, subscribe, komen, aktifkan tombol notifikasinya, agar apabila Bang Min berikan info teraktual, terupdate, teranyar seputar Lester, maka kalianlah orang yang akan pertama kali mendapatkan informasinya tersebut. Halo para sahabat, dimanapun kalian berada, para gadis, ibu, mama, kala muda, dan para jomblo yang semakin merana dan semakin tertekan. Kita otw dulu di unggahan yang pertama, yang mana di sini kita lihatnya ada unggahan dari ltwido.id ya. Kita lihat nih, vote di TikTok kembali ya, pokoknya diingatin terus biar nggak lupa. Jangan lupa yang belum vote di TikTok, cus guys ya, jauhkan gapnya, jangan kasih kendor, banyakin akun TikTok buat vote, kesempatan 3 kali vote per hari satu akun tuh. Ngegas terus, semakin malam lawan pasti rehat katanya tuh ya. Nah, kita lihat di sini ya. Untuk penyanyi dangdut, penyanyi berbahasa daerah. Oh ya, ini 15 jam yang lalu ini. Alhamdulillah ya. Kasih gap guys sejauh mungkin, satu akun bisa 3 kali vote per hari. Please banyakin akun TikTok kalian. Selanjutnya kita lihat di sini. Tuh, cara vote TikTok SCTP Music Awards. Nah, buka aplikasi TikTok melalui link ltwido.id di bio. Selanjutnya pilih kategori 6, klik vote Lesti. Selanjutnya perhatikan, untuk menambah koin bisa bagikan link melalui WA, IG dan lain-lain. Klik baris kedua di bawah, kalian dapat free 3 koin. Jika muncul gambar klik warna hijau, save to accept katanya ya. Lalu vote Lesti sampai tanda sukses muncul dan perolehan koin habis. Jangan lupa follow TikTok SCTP di baris terakhir katanya tuh ya. Masya Allah, digaskan. Nah, ini dia. Untuk vote melalui TikTok ada beberapa cara, harap perhatikan. Jangan sampai kita ketinggalan dari lawan. 1. Klik link yang ada di bio LTWI vote TikTok SCTP. Kalian harus sudah punya akun TikTok, kalau bisa bikin banyak akun TikTok sebanyak mungkin. 2. Setiap akun punya kesempatan 3 kali vote setiap hari. Artinya kalian punya 3 koin per hari untuk vote. 3. Jika kalian ingin mendapatkan tambahan 3 poin, maka kalian bisa bagikan link. Setiap kali kalian bagikan, maka akan ada pemberitahuan seperti di tutorial admin, ketika muncul klik happy to accept yang warna hijau, klik saja. Maka 3 koin dapat kalian dapatkan. Lalu vote Lesti, satu akun hanya bisa satu kali bagikan. 4. Jangan lupa follow akun TikTok SCTP ya guys. 5. Jangan kasih kendor dan napas buat lawan, vote sebanyak mungkin. Tuh, jauhkan gap sampai penutupan ya di bulan Mei. 6. Jangan lupa tetap vote juga melalui SMS tiap hari. Oke, digaskin. Ada Dahlia juga nih, udah aku vote dong kata itu. Bismillah, siap, semangat terus. Aku mah gak bisa kalau di TikTok, sabar. Masya Allah, matanya indah sekali Bun Les, pokoknya Masya Allah banget ya. Kemudian selanjutnya, nah ini dia, kita lihat juga nih, gap kita selisih 200 saja, cus, banyakin akun TikTok ya untuk vote tanpa henti. Ini 14 jam yang lalu tuh perolehan sementaranya. Yang belum tahu caranya, cek cara vote di postingan Elvis sebelum ini katanya tuh ya. Vote di TikTok satu akun satu kali ya, min 3 kali kalau tidak salah ya. Selanjutnya, selisih jauh guys, cus, DM kendala kalian apa? Bakalan Mimin ajarin sampai bisa. DM ltwido.id sekarang guys, yuk semuanya fokus vote di TikTok tuh. Alhamdulillah ya, sudah jauh tuh. Waduh, sudah jauh tuh selisih jauhnya tuh sama Gilga. Berapa tuh saat 244.479, Lesti baru di 17.000. Ayo digaskan ya. Tuh masih tertinggal guys, gaskan guys katanya tuh ya. Cara vote ada di postingan. Sebelum ini cek scroll katanya tuh. Yuk digaskan. Misal ini ya, kalau ketinggalan skor di TikTok aja, apakah akan berpengaruh katanya ya?
Iya, karena hasil vote akan diakumulasi SMS, like, IG, FB, kemudian Twitter, video, TikTok, dan kita nggak tahu bro persen-persennya yang akan diambil dari vote itu katanya. Ayo kita gempur SMS, diambil paling banyak SMS karena pernah Lesti unggul di semua aplikasi tapi yang menang Wika Salim katanya tuh ya. Vote tiap hari karena tiap hari bisa 3 kali vote maksimal, besok lagi guys, digaskin pokoknya Mayu, mudah-mudahan bisa posisi satu. Kemudian selanjutnya nih, wow, sebelum berangkat ke Surabaya ternyata Bunda Lesti pamitan dulu tuh dengan Abang El, masya Allah ya tuh ya, langsung aja ke story Nobi tuh, masya Allah. Aduh, izin dulu ke Abang El pokoknya ya, karena Abang El mau ditinggal, tapi ya tadi nggak lama ya, setelah acara pasti OTW balik lagi Jakarta karena padat banget. Kemudian lagi ada informasi Lesra juga nanti akan ke Midian. Akan ke Midian. Ah, ya udah enggak sabar matiin dulu say katanya. Ya, ntar kalau ada idola live lagi teman-teman baterainya cus yang mau live ikutan akun Sai Wardah katanya tuh ya. Live-nya di mana? Halo Kak, hadir Kak. Raman ntar kan ketemu sama Arsi Raja. Tolong bilangin ke mereka kalau itu bukan anaknya si Raja. Ah, betul banget. Ini akun Instagramnya ya para sahabat ya. Wow, ini coba Abang Min ikutin dulu lah, ikuti ya. Mudah-mudahan di fullback ya. Mudah-mudahan bisa diterima ya. Oke. Kemudian selanjutnya, nah, Lester sudah tiba ya di Surabaya dan sedang menikmati santap siang. Pokoknya, duh, masya Allah berkah barokah pokoknya buat Lester ya. Kita lihat di sini. Tuh yahoo, ada Uung VF tuh, masya Allah, dunia milik berdua. Lesti kejar Rizky Billar, dia nikmat banget makan kepitingnya, ya ampun, mau dong bagi-bagi buat Abang Mimin. Pokoknya kita doakan mudah-mudahan lancar, berkah barokah, sehat walafiat untuk Leslar ya, amin ya Allah ya robbal alamin tuh ya. Yeah. Pokoknya tetap stay tune, mudah-mudahan nanti ada info terbaru teraktual lagi, langsung Abang upload ke persahabat Leslar Lovers.